Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat, dan saya Ting Ting. Selamat berjumpa kembali bersama Bang Mimin tentunya di Ting Ting TV. Kabar-kabar menarik dan terbaru dari Ayu Ting Ting. Mengawali pagi yang cerah ini, kembali lagi Bang Mimin akan hadir menyuguhkan kabar-kabar menarik dan terbaru dari Ayu Ting Ting. Namun sebelum ke kabar berikutnya, ada baiknya kalian mendukung channel ini dengan cara men-subscribe-nya. Kabar terbaru Ayu Ting Ting di siang hari ini, di mana ada sebuah postingan di salah satu fan Asia ya, di sini ada Yuli underscore Z1507, di mana di dalam postingan terbarunya Yuli memposting kembali memori kenangan kebersamaan Ayu Ting Ting bersama dengan Syahir C beberapa waktu yang lalu ya. Wah, kebersamaan mereka seolah tak mungkin lagi ya, mereka terpisahkan. Canda tawa, ceria itu terpancar dari wajah Ayu Ting Ting dan Syahir C. Wah, tentunya kita jadi baper ya, jadi kebawa memoris tersebut, dan kita berharap memoris itu dapat terulang lagi di tahun 2020 ini. Lalu dari postingan itu tentu dibanjiri komentar dari para sahabat ya. Di sini ada sahabat kita yang bernama Anazila 25. Assalamualaikum semuanya, Ashrafer. Kalau kita melihat Ayu Syekh berarti Ayu. Udah bisa bahasa India, say. Kangen nih ama Asya. Kemudian Harmiati kaget banget. Lalu Isa kosong. Lalu Isa 340391 kata dia. Mulai dari sini aku suka Asya sampai aku jatuh cinta kedua-duanya. Itu adalah beberapa respon dari para sahabat yang turut bergembira melihat postingan kenangan kebersamaan Ayu Ting Ting dan Syahir C. Mari para sahabat, kita doakan ya, semoga kebersamaan ini dapat terulang lagi, dan mudah-mudahan di tahun 2020 mereka segera menuju ke jenjang yang lebih serius. Ini dulu kabar menarik dan terbaru Ayu Ting Ting bersama Bang Mimin tentunya di Ting Ting TV. Sekali lagi jangan lupa di subscribe agar kalian dapat menyimak kabar berikutnya. Sekian, terima kasih.